Ya elah bro, udahlah kalau udah kalah mah ya kalah aja, nggak usah klaim kemenangan udah jelas hasil quick count-nya siapa yang menang. Ini malah klaim kemenangan Woi, ngapain? Ini loh Ul, lihat nih calon presiden yang udah kalah udah sama hasil quick count, tapi aja dia masih klaim kemenangan. Padahal udah jelas nih kalau mau hasil quick count dia yang kalah nih. Quick count? Apa? Ya iyalah Ul, Quick itu hasil udah bisa dipercaya. Pendekatannya pakai ilmu statistik, jadi udah gak mungkin salah. Jadi presiden yang menang Quick Count itu udah pasti presiden yang terpilih. Jadi udah percaya Quick Count lah. Mau, masih aja ngurusin Quick Count. Quick Count berusung banget nih bro. Hasilnya masih apa? Aja dipercaya Quick Count. Yang satu TV menang ini, yang satu TV menang ini. Udah lah, nunggu aja dari KPU. Ya, lihat deh masa pendukung capres 1 rame-rame marah-marah ngeklaim kemenangan. Masa pendukung capres 1 rame-rame ngeklaim kemenangan. Udah lah, nanti malah berantem nih jadinya. Pelanggaran. Ah, ini wasitnya goblok nih. Bayar nih pasti nih, curang nih pasti nih. Aduh. Kata-kata yang wasit itu gak gampang jadi wasit. Menurut gue, KPU gak becus. Coba lihat, KPS baru 13 ulang. Terus, KPU itu gak independen. Buktinya, soal besok itu banyak manipulasi. Ini tuh cuma salah satu cara buat menangin salah satu calon. Konspirasi umum. Ya elah, masih aja ngomongin KPU. Nonton bola nih. Wah, emang dapet info dari mana sih? Tau, orang gue dapet dari medsos. Ya elah, medsos. Medsos gitu. Kalau mau yang benar, kan udah ada KPU sebagai pelaksana pemilihan umum. Kawal KPU-nya. Masih bingung mau percaya yang mana? Yuk sama-sama kawal perhitungan suara di KPU sebagai lembaga resmi yang menyelenggarakan pemilu. Suaraku penting.